Rangkaian kegiatan peresmian masjid ini diisi dengan tausiah agama oleh penceramah Ustadz Ashar Sitompul. Tanpa hadir pada acara tersebut, anggota DPRD Sumut, jajaran pengurus Kapri Sumut, pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumut, anggota DPRD Deli Serdang, ketua MUI Deli Serdang, unsur Dewan Masjid Indonesia, para tokoh, alim ulama serta undangan lainnya. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Musa Rajeksyah meresmikan Masjid Al-Musanif Miftahul Ulum di Jalan Sukmo Desa Kolam, Percut Seituan, Deli Serdang, Minggu 3 November. Musa Rajeksyah yang juga Ketua Yayasan Haji Anif ini mengatakan, peresmian Masjid Al-Musanif yang ke-48 tersebut merupakan bagian dari program 99 masjid yang diamanahkan almarhum orang tuanya, Haji Anif. Almarhum orang tua kami mengamanahkan untuk membangun 99 masjid. Kami sekeluarga sepakat untuk menyelesaikan pembangunannya. Saat ini sudah 48 masjid. 4 masjid lagi sudah rampung dan 17 lagi masih dalam proses pengerjaan. Jikata Musa Rajeksyah, tokoh Sumut yang akrab disapa Ijek ini menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Al-Musanif tidak hanya berada di Provinsi Sumut saja, melainkan ada di Provinsi Sumbar hingga Pulau Jawa. Insya Allah apa yang diamanahkan orang tua kami untuk membangun 99 masjid ini bisa segera kami selesaikan. Sehingga menjadi amal jariah bagi kami dan almarhum orang tua kami, ucap Ijek Wagubsu periode 2018 hingga 2023 ini berharap, setiap Masjid Al-Musanif bisa bermanfaat bagi umat muslim untuk beribadah, serta pusat kegiatan dakwah dan syiar agama Islam. Sebelumnya Ketua BKM Al-Musanif Miftahul Ulum, Miswanto, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Yayasan Haji Anif Musa Rajeksyah atas kepeduliannya mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Miswanto berujar, jejak mulia yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Haji Anif Musa Rajeksyah menjadi motivasi bagi jemaah dan masyarakat di desa tersebut.